bertemu lagi dengan Good Food and Good Time bersama saya, Naum. Hari ini saya akan memasak menu favorit banyak orang, yaitu tumis kangkung, telur puyuh, saus tiram. Selain prosesnya cepat dan bahan-bahannya mudah didapat, bisa untuk anti racun, anti radang, dan obat tidur. Oke, kita langsung aja ya. Bahan-bahannya ada 2 ikat kangkung, 12 butir telur puyuh, 2 batang daun bawang, 6 buah cabai keriting, 8 buah cabai rawit atau sesuai selera, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 buah tomat, 1 sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya, setengah sendok teh garam atau secukupnya, gula pasir setengah sendok atau secukupnya, dan saus tiram 1 sendok makan. Oke, pertama kita potong-potong daun bawang. Lalu kita sisihkan. Lalu kita potong tomatnya. Kita sisihkan. Next, kita iris bawang merah. Kita iris bawang putih. Kita sisihkan juga iris terong cabai rawit keriting. Kita sisihkan. Dan terakhir kita iris terong cabai rawitnya. Kita sisihkan. Bahannya sudah siap, seperti biasa kita panaskan dulu minyaknya. Minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Aduk sampai aroma bawangnya keluar ya. Aroma sudah harum, kita masukkan cabai keriting merah dan cabai rawitnya. Kita aduk. Lalu kita masukkan saus tiram. Saya menggunakan 1 sendok makan saus tiram. Dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk sampai karamelize ya. Oke, sudah karamelize, kita masukkan tomatnya. Lalu aduk. Lalu kita masukkan telur puyuhnya. Lalu aduk, kita aduk sampai kuahnya mendidih. Dan terakhir kita masukkan kangkungnya. Lalu kita aduk. Aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Kita masaknya jangan terlalu overcook ya. Biar pas dimakan masih ada teksturnya. Setelah layu, kita masukkan daun bawang. Aduk.
dan tumis kangkung telur puyuh saus tiramnya sudah matang. Oke, saatnya kita review ya. Selamat mencoba. Jangan lupa ya di like, comment, dan share Good Food and Good Time bersama saya Naum. Terima kasih.